Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkati, panjang umur, barokah rezeki dan barokah segalanya amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya kedatangan asli equalizer asli dari teman saya. Ini minta disuruh nyerpis. Kendala awalnya itu lampu VO-nya ini nyala full, terus suaranya kecil. Ini sudah saya servis dan baru saya review ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat di dalamnya seperti apa equalizer ini, oke, ini saya lihatkan ya teman-teman. Nah, di dalamnya hanya seperti ini saja teman-teman. Jadi mikro ya teman-teman. Untuk komponennya mikro. Dari sini cuma ada panel belakang satu trafo, dan untuk komponen depannya di sini semua. Untuk IC-nya mikro kecil-kecil. Ini ada blok untuk apa ini? Tombol-tombol ini dan blok untuk lampunya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini sudah selesai, mungkin besok ya saya WA ke dia untuk diambil. Oke, saya coba cek sound dulu ya. Bagaimana suara dari equalizer ini? Apakah enak bagi teman-teman yang ingin membeli equalizer ini? Seperti ini. Nanti setidaknya untuk sebelum membeli melihat konten ini menjadikan sebuah referensi. Oke. Coba bagian take-nya. Saya hanya pakai satu channel bawah saja ya teman-teman, untuk ke speaker kecil ini, speaker 6 in. Wah, middle-nya. Subnya, low-nya bagus sebenarnya. Oke. Sebenarnya bagus ya teman-teman untuk suaranya. Kalau di sound besar mungkin sudah enak. Tapi ya sebagusnya barang seperti ini mungkin ya hanya seperti itu saja. Kalau dibandingkan barang yang ori seperti Clark Technic ataupun PV equalizernya ori USA itu ya jauh banget teman-teman, jauh sekali untuk hasil suaranya. Di sini ada menu gain untuk menambah apa namanya tingkat kekerasan inputnya, dan di sini ada HPF. Ini kalau diputar semakin kanan maka akan terpotong low-nya. Ini untuk menyalakan HPF-nya. Oke, dan ini teman-teman, kalau ini range, tulisannya range ya, ini kalau ditekan dia keluar suara full ring atau suara mid. Nah, kayak gitu. Ini X in out ini untuk mengaktifkan atau mematikan equalizer-nya. Ini HPF ini untuk mematikan dan mengaktifkan ininya.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.